Satu, dua, tiga. Buat suaranya. Aku mendukungmu. Sedia berkesan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, yang lain tidak mau menyanyi toh, jadi mereka dua dapat hadiah. Iya. Mama jangan ini. Enak kepala ya. Kan masih panas. Iya, dasarnya ini sama rantai. Ini sebeli ya. Terima kasih, Bapak. Lagi untuk ini. Swasti Sari. Swasti Sari. Ini Bapak yang beli. Tidak bisa, Bapak. Tapi sebentar, jam 4 Swasti Sari sudah ambil. Bapak. Jadi Bapak punya besok. Terima kasih. Berarti silakan. Ini orang bisnis. Ya. Sebentar saya bayar memang. Sebentar. Ada sawis mana Bapak? Jadi kalau ada yang sempat datang. Berapa orang? Kami ada 18. 18 orang. Ya. Jadi masing-masing rumah memproduksi. Tidak, tempat produksinya satu, tapi kita semuanya datang kumpul begitu Bapak. Oh, begitu. Iya. Kerjanya kelompok. Kelompok ya. Oh. Di satu rumah produksi tapi kita anggota yang datang kerja di situ. Jadi di sini sudah ini kita mungkin pindah ke tempat lain, ke rumah satu lagi. Rumah sebelah. Kalau bikin keripik juga begitu. Oh, jadi selain kopi apa lagi? Keripik pisang, keripik ubi, dari Jawa ada bisa. Kami bikin. Tapi yang paling potensial itu sebenarnya ini kopi. Oh, ini kopi. Kopi. Terima kasih Bapak. Keripik pisang juga, keripik pisang juga, ya. Dari keladi kami bikin berbagai macam itu. Bisa. Oh, baik, baik, baik. Oh, jadi rumah produksinya masih bergilir ya? Iya, bergilir, Bapak. Kami tidak punya rumah produksi. Dan sekarang butuh satu rumah produksi, sehingga kamu semua mesti berkumpul di situ. Ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga semua berkumpul, dan harus higienis. Ya, harus higienis. Oke, kita ngobrol di luar. Iya. Kamu hadirkan bapak-bapak, siapkan rinto, saya datang. Oke, okay, jadi mungkin wadah ini juga saya juga bekerja sama dengan IBS, bisa datangkan bapak-bapak melalui Ibu RT sebagai wadah. Betul. Ya, betul. Karena saya punya kapasitas sebagai ibu dan ibu dasar yang hanya dua kelompok. Ibu bapak. Baik, baik. Nah, kalau setiap ibu ketua tim penggerak PKK dan juga Dekranasda, kalau setiap dasawisma itu punya produk-produk seperti ini, misalnya, mereka menghasilkan kopi dalam jumlah yang sedikit. Tapi kalau dikumpulkan, besar kan? Atau mereka menghasilkan keripik ubi atau keripik pisang, semua menghasilkan sedikit-sedikit. Tapi dikumpulkan, akan jadi besar, akan jadi banyak. Dan filosofinya harus mulai dari situ, apa yang ada pada ibu-ibu tasawisma yang dikerjakan. Dan kalian sudah memulai ini, kelompok tasawisma Melati. Kolinuba. Kolinuba artinya apa? Punya daerah sini. Namanya Kolinuba. Kolinuba pengukuran baikom. Maka kami mengambil namanya supaya dia bisa menentukan saat ada yang bertanya tempat Kolinuba. Sekarang kopinya didatangkan dari mana? Kopi didatangkan dari kampung-kampung Bapak. Kopinya dari kampung mana? Kadang kami bawa dari atas. Kadang dari kopi botol. Oh, kopi botol. Ya, kopi elek. Ya, kopi bakan. Bakan. Ah, oke. Okay. Tapi digabungkan di tumbuh gabung jadi satu bungkus atau kalau di sana ini yang ini warna hitam dia dari mana? Tidak ibu digabung semua. Yang ini dia ada kopi dari mana? Pemasan digabungkan semua. Oh begitu. Maksudnya nanti kita mau cari ciri khasnya. Iya susah itu. Kalau gitu nanti kami rubah. Supaya nanti apabila saya ini kan Dekranasda nih Bapak minta maaf. Saya selama ini sudah omong-omong tapi kali ini baru kesempatan bisa hadir jadi saya senang sekali. Nanti kan kita bisa menjelaskan tuh.
oh ini kan belek, dia komplain dia punya belek, misalnya ini apa bakam dia punya, jadi harus ciri khasnya bagaimana, jadi rasanya, cita rasanya itu yang mempengaruhi untuk orang merasa cita rasanya baik, aroma ya, jadi begini, nanti kopi botol sendiri. Kemasan sendiri ya. Kopi belek kemasan sendiri, kopi bakan kemasan sendiri ya. Campuran kopi belek, bakan dan botol kemasan sendiri, jadi disitulah cita rasanya mulai muncul. Oh ternyata campuran ini lebih nikmat, oh belek lebih nikmat, bakan lebih nikmat, atau botol lebih nikmat dan begitu. Mungkin kami mengambil langkah seperti kami ada di depan kecamatan, sehingga kami membantu kan semua asal dari kopi itu menggunakan satu mix. Tetapi kita rasanya hilang, nah kita rasa dari kopi asli botol atau belek atau bahkan hilang. Jadi selain ini campuran sudah ada, bagus ini sudah bagus, tapi yang dibutuhkan ke depan adalah kita rasa kopi botol, ya kita rasa kopi belek, kita rasa kopi bakan, begitu. Bisa dilakukan atau tidak? Bisa. Jadi kalian 18 orang berbagi. Oh kamu ini kopi belek, kamu ini kopi bakan, kamu ini kopi botol. Nah, kopi, ya, kopi kelompok ini lagi. Kopi campuran, ya, kopi 3B, ya. Kopi 3B, botol, belek, bakan, bo bebas. Kasawi Suwani kaya ide, ya. Ya. Terima kasih yang persiapan untuk presiden yang mau harnus itu. Menteri Susi, ya. Ya, kami dari waktu kami itu ada yang sempat tidak laku, mereka dijual di kapal. Karena tidak ada orang yang pemerintah, orang masyarakat kan ada. Nah, pemerintah tidak mengarahkan. Nah, satu tamu-tamunya. Satu hari berapa bungkus? P2K. Satu hari produksi berapa bungkus? Atau satu minggu? Oh, satu kali kerja. Satu minggu satu kali kerja. Satu kali kerja dapat berapa kilo atau berapa bungkus? Kamu beli kopi seharga berapa? Kopi mentah? 35 per kilo. Setelah kamu olah jadi kopi bubuk, 1 kilo bisa dapat berapa? 1 kilo itu dengan kalau bungkusan kecil itu bisa menghasilkan 7 bungkus. 1 bungkus dapat berapa? 1 bungkus harganya berapa? 70 ribu. Isinya berapa? 50 bungkus. 100 ribu tambah 200 lebih, ya? Iya. Ada 200 ribu bagi 50 4 ribu, berarti tambah dengan kopi tadi berarti sudah 39 ribu. Ongkos kerja? Belum dihitung. Iya memang kami tidak kalkulasi. Nanti kita menghitung ulang nih. Harus dihitung. Jadi 140 ribu itu yang kamu jual, ya kan? Iya. Tetapi kopinya 35 ribu. Kemasannya 4 ribu. Iya kan?
4.000, jadi 4.000 dikali dengan 14 berapa? Sudah 40.000 lebih. Ya. Ini sudah jadi 80.000. 80.000. 440.000 kurang 80.000 60.000. Ongkos tenaga kerja. Dapat 10.000 lah kalau tenaga kerja set 50.000 satu hari. Jadi satu orang misalnya ada berapa, satu orang itu kalau lah 1 kilo misalnya. Kayak ya, hitung begitu. Harus. Karena rumahan toh, komunitas ya. Nah, kita mau udah, promosi ini, ya. Benda mau promosikan. Nah, kalian harus bisa kontinuitas produknya. Terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Jangan sampai begitu kita promosi, gencar. Orang datang tanya, kopinya masih di botol, masih di belok, masih di batan. Itu. Masih di pohon. Iya. Ya. Jadi harus sebagai ketua kelompok mesti selalu siap, mengontrol. Kenapa nama UKM-nya Mikael Bau Bujak? UKM. Oh, tadi bilang Melati. Untuk sementara. Selama ini kan sementara kami pakai dulu. Hanya karena pas pandemi ini. Jadi bapak apa mereka kami sendiri di rumah. Oh, untuk sementara mereka kami pakai dulu. Masing-masing konjol kerja punya usaha masing-masing di rumah. Oh begitu. Iya. Karena kebetulan bahwa kami punya dana yang kemarin yang tempat apa karena pandemi. Ini juga Mikael Bau Bujak. Iya, pemikirannya mah. Ini Mikael. Soalnya ini produksinya Pak Mikael Bau Bujak. Ini harus. Jadi, sertifikat sudah Pak, ini saya sudah sampaikan. Saya sudah panggil khusus cuma belum tindak lanjut. Saya kagak ya, jangan marah tapi bukan tidak peduli. Tetapi saya menunggu di kantor, tidak pernah datang untuk bawa. Ibu jangan menunggu di kantor, Ibu yang harus turun. Oke, sip. Sekarang suara dia karena Nasda toh. Iya. Turun sekali lagi disosialisasi ke dasar wisma pola kerja bagaimana untuk menghasilkan satu produk untuk layak baik kejual. Keamanan tangannya keamanan tangan 5 kilo produksi lalu tadi sama bapak tanya jadi sebetulnya kami punya ini nih dasar wisma itu semacam lembaga besar untuk kami di beberapa rumah di RT ini. Kemudian dasar wisma itu dia sebagai istilahnya pionir leader apa pemasar ya, itu ya, jadi masing-masing dari rumah ini saya punya kami punya rumah ini produknya ini kalau ibu yang di sini dia punya namanya Hurakawa. Oh nah, begitu sudah itu sudah beton mantap izin itu beton, itu yang kita mau cari tahu lalu, ini ya, ya lalu ibu yang mana nih ibu yang keripik yang ini bapak rumah yang ini itu keripik pisang juga sudah atau BPOM-nya sudah apa namanya? Bukan BPOM, izin kesehatannya sudah. Kue angin bagus. Kue angin apa? Kue angin ini kue kanji. Kue kanji dan telur. Oh, yang kue delapan tuh. Kue delapan tuh kue angin. Mana contoh? Sudah buat. Sudah habis apa? Orang sudah beli habis. Karena dia tuh suka ringan. Oh, jadi tahun depan baru bikin lagi. Tidak apa-apa, gua bantu pesanan apa? Ada pesanan yang buat. Jadi berdasarkan pesanan. Iya. Karena kita ini kan mau berkumpul ini kan sudah tidak bisa lagi tuh apa? Jadi kami masing-masing di rumah dulu. Jadi kami baru pasarkan juga masing-masing begitu. Tidak bisa. Dasar wisma apa tapi kami tetap masing-masing yang begitu. Yang besar harga berapa ini? 35 yang sedang 20 yang kecil 10 ini peluang tapi kami berkumpul ini susah ke bapak tadi kan berkumpul itu susah kamu kumpul buat apa? Tapi mau buat produksinya kami masa kamu harus berkumpul bikin kopi? Iya, karena ada yang sedang goreng, ada yang tumbuk, begitu. Oh, harus rame-rame. Iya. Iya, kadang yang goreng kan dia harus terus. Begini, yang goreng kan ada di sini, dia goreng. Yang tumbuk kan ada di sana, jaga jarak kan. Pak dan kue angin. Ketiga jenis ini sudah lolos, Bapak. Hanya saja mungkin beli pom kan punya izin pada batas waktu tertentu. Kedaluarsa. Jadi pasti untuk bisa diurus ulang.
hanya saja waktu kami, kami di antara ini punya sertifikat semua. Tapi di saat untuk dari dinas kesehatan untuk turun lihat, karena kami juga sadar kami tidak punya tempat rumah produksi. Yang kami pakai ini dapur rumah tangga. Jadi sejauh ini kami tidak pernah mengizinkan, itu yang membuat kami tidak bisa naik jauh. Kami begitu-begitu saja. Gini, kalau bikin rumah produksi. Original yang ini yang cita rasa. Kenapa bentuknya begitu? Iya. Ya. Karena dibolak-balik. Permisi. Biar saya orang lo lewa baru makan duluan ya. Sebelum bapak makan. Tidak makan. Kenapa dia bentuknya yang? Ya, karena dia sudah dicampur dengan gula. Jadi bolak-balik. Bolak-balik dia patah pecah gitu. Iya. Nah, jangan nora ya, saya gadakan. Iya. Memang tadi senangnya. Bapak bilang tidak, kita kan belum bapak rumah produksi. Bau bujak ini kan salah satu dari sekian banyak kopi kemasan yang ada di Lembata. Iya. Nah, ini merupakan salah satu produksi rumah anak home industry. Yang mana ketika diatur secara baik bisa luar biasa. Ini untuk Pak Bupati ini teman. Jadi saya melihat ini kita mulai dari kelompok yang sangat kecil, ibu-ibu rumah tangga. Kalau kelompok ini tersebar di seluruh Lembata itu dasar, ini jadi dasar ini. Nah, saya bergembira sekali bertemu dengan ibu-ibu Dasa Wisma Melati. Hari ini mereka memproduksi kopi bau bujak, ada sekian banyak produk mereka. Dan saya berharap mereka terus berkreasi, ya, menciptakan berbagai jenis produk dan juga berinovasi. Nah, inovasi itu artinya apa? Produk mereka harus bisa laku di pasar. Nah, produk bisa laku di pasar itu mereka harus punya bahan baku yang tersedia dalam jumlah mencukupi. Produk yang mereka hasilkan ini berkualitas. Produk yang mereka hasilkan ini bisa berdaya saing di pasar. Produk yang mereka hasilkan ini dengan harga yang berkompetisi. Dengan demikian mereka dapatkan keuntungan, dan dari keuntungan itu produksi mereka akan berkelanjutan. Nah, ini perputaran. Nah, kalau seluruh kelompok Dasa Wisma di Lembata membuat produk-produk unggulan seperti ini, Lembata tidak akan ketinggalan lagi. Kita akan maju. Nah, Lembata yang produktif, Lembata yang berdaya saing untuk kesejahteraan yang berkelanjutan, mulai dari kelompok kecil ini. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga, mulai dari Dasa Wisma, mulai dari kelompok-kelompok yang lain, dan kemudian tumbuh menjadi besar.